Terima kasih. Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, obor api Asian Games dari Kabupaten Garut tiba di Kabupaten Cianjur pada Senin sore. Obor kemudian diarak keliling kota Cianjur setelah diserahkan ke Pemda Cianjur sebagai simbolis. Acara kirab obor api Asian Games tersebut disambut meriah warga Cianjur. Kirab obor api Asian Games tiba di kota Cianjur Selasa siang. Obor dari tim kirab obor api Asian Games diterima Sekda Pemda Cianjur. Usai penyerahan, obor diarak atlet Cianjur keliling kota. Kirab obor api Asian Games ini disambut meriah warga Cianjur hingga tumpah ruah di jalan-jalan protokol yang dilalui kirab obor api Asian Games. Polisi dan Dinas Perhubungan Cianjur mengalihkan sementara arus lalu lintas demi kelancaran acara ini. Kirab api Asian Games ini melalui 5 jalan protokol dari Terminal Rawabango di Jalan Raya Bandung hingga finish di Pendopo Bupati. Usai mengelilingi kota Cianjur, tim kirab obor api Asian Games disambut dengan adat budaya Sunda Tarian Lengseran. Setelah itu, Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar dan Ketua DPD RI Usman Sabtal Odang menyambut obor untuk dibawa ke halaman Pendopo Bupati. Ya, doakan atlet-atlet kita untuk menang dan bertarung sampai titik darah penghabisan. Ya, itulah gunanya bahwa kita sekarang ini sedang menghadapi 56 tahun kembalinya Asian Games ke Indonesia. Luar biasa. Ya, kita masih sempat melihat kembali Asian Games ini. Doakan agar Asian Games ini 2018 sukses. Obor api Asian Games akan diinapkan di Pendopo Bupati dan akan diserahkan kembali Selasa pagi dari Bupati Cianjur kepada tim kirab obor api Asian Games untuk melanjutkan perjalanan ke Bogor. Heri Setiawan, Bandung TV.